namanya laki-laki sedang menenangkan wanita yang ketakutan. Aku takut, Kang Din. Aku takut. Tuh lu lihat sendiri ya, dia yang maju bukan gue yang nyamperin. Aku takut nih. Tenang aja. Ya kan kalau gak mau bisa mundur, gak usah begini. Kenapa kamu takut apa? Aku tuh dengar ada suara cekikikan. Nah, persis. Yang lu dengar tadi gue dengar juga. Ada makhluk halus di klinik ini. Pasti dia pakai body lotion. Body lotion? Kan halus. Beda itu mah. Kayaknya di deket kamar mandi situ tuh, tadi gue ngeliat ada kayak anak kecil lari-lari. Terus yang gede, terus yang putih. Kayaknya setan lagi reuni dah. Jadi banyak dong. Banyak banget setannya. Kemarin juga ngeliat depan klinik kita, gue lagi lewat, ada kuntilanak. Tuh kan. Nih. Ih. Tuh kan, aku takut kan, Bin. Tuh, tenang. Ini pasti kuntilanak lagi nonton Mr. Bean. Sumpah dah, gue sebentar, Bu. Ibu keselak gak? Ini, gue kalau punya bibi kayak gini, gue kasih nginep di rumah gue dah. Ini ada yang lucu. Nih, gue ketawa terus, coba. Ibu kalau jadi penonton bahaya, Bu. Kenapa? Iya. Jadinya yang ngelawak bukan semangat, Bu. Malah takut. Itu kenapa takut? Kok takut? Ya, Bibi jangan ketawa di sini, mana ini rumah sakit. Bibi ketawanya kayak... Iya, ini lucu banget soalnya. Apaan? Ini jempol kejepit tuh lucu. Mana jempol kejepit? Bibi saya seneng lihat penderitaan orang lain. Ibu maaf, ibu ketawanya bikin orang takut. Di kamar mayat, 4 mayat kabur. Mayat emang mayat bisa kabur? Bibi saya artis. Iya, waktu ngeliat ibu ketawa tadi saya dengar, paru-paru saya deg-degan. Kita mau udah takut aja, oh artis. Oh jadi saya tahu ini nih. Pernah main film jadi Nini Pelet. Dendam Nini Pelet. Ketawa saya di sinetron Misteri Nini Pelet. Misteri Nini Pelet. Iya. Nah saya penasaran Nini Pelet tuh akhirnya pas melet cowoknya dapat gak sih? Bukan melet cowok. Dia bukan dukun. Iya, gak bisa melet. Nah, itu dapat karakter ketawa itu gimana tuh? Iya, belajar lah. Oh, ngulik juga, nyari ya, juga? Iya dong, harus belajar. Coba dong. Coba aku mau denger lagi dong, mas. Ketawanya Nini Pelet gimana? Itu nadanya gimana nadanya? Mas Alam, DJ Mas Alam. Gila dong. Nyanyi. Iya. Adegannya romantis ya. Romantis berantem. Pendekar berantem segala romantis. Bibi saya kalau dikasih skrip gitu, adegannya ketawa aja se-episode gitu, enggak ada dialog-dialogin gitu. Ada juga satu pasien yang mirip seperti musuh bebuyutannya Nini Pelet. Saya akan panggilin ya. Coba silakan, pendekar masuk. Bentar ya. Mas, lu pernah nonton Si Buta gak sih? Pernah. Si Buta bawanya monyet. Monyetnya lagi dipakai nyari duit. Nah ini ngapain beginian? Biasa ada yang di sini nggak betah aja saya kalau sadar. Ini itu kalau... monyet dipakai topeng monyet, Pak. Sarimin ke pasar lah. Dia kagak ngerti, nyasar tahu sampai sekarang buat pulang. Kan? Ini kalau gini, kalau yang bawa ini kan si buta dari gua hantu. Kalau ini si hantu dari gua buta, Pak. Kalau ini kayaknya lebih mirip Marsha and the Bear ya. Benar, kalau gini masih buta dari Pulau Gadung. Kayak pulang kampung. Soalnya biasa aja ada yang di sini, enggak ada yang di sini, gimana gitu perasaan. Iya, ceritanya ada aja deh, Cing. Jangan jadi enggak serem lu. Ya. Gitu. Tapi enggak serem kalau pada ininya. Hai, si buta. Siapa kau? Ini maksud kamu. Si butanya gak ada yang agak merem gitu. Nah. Kan saya habis diobatin di klinik ini, Pak. Ya, ceritanya masih si buta nih, kan mau bertengkar. Si coba saya tes ya.
Berapa ini? 3 lah. Oh, maksudnya. Berarti gak lihat. Iya. Ini berapa? 2. Nah, berarti gak lihat. Ya. Si Buta bertaruh sama nih pelet. Siapa kau? Ketawa dong. Kau ketawa. Siapa? Mengapa kau tertawa? Dasar si buta. Mengapa kau tertawa? Kamu lucu buta, tapi matanya melek. Kan kagak ngeliat ceritanya. Aku akan membunuhmu buta. Aku akan hajar kamu, akan kubunuh kamu. Terima kasih. Lawan! Ente si Buta bukan si Buden. Si Buta. Saya mau diapain emang? Iya, dia mau balas dendam. Mau dibunuh? Iya. Emang saya udah gak betah, Pak, di sini. Ceritanya kita musuhan. Oh iya. Lawan dong, lawan. Ada silat-silatnya gitu dong. Lompat tinggi dulu kan si Buta biasanya lompat. Belum, ini lagi actingnya dulu. Kau tidak ada bosen-bosennya mengganggu kehidupan masyarakat. Oh, ceritanya turun ya, Pak? Hah? Ceritanya turun ya? Loncat, loncat, loncat. Loncat. Ayo, Bi! Ayo, Bi! Terbang, Bi! Wah, ngeluarin ilmu. Wah, ini kayaknya. Siap-siap. Ayo, Bi! Upelet. Ilmunya nih. Wah, lagi berantem nih. Gergaji pohon. Kirain. Coba cek dulu suhunya. Saya lagi gergaji pohon. Oh, normal, Kakak. Oh, normal, iya, iya. Sekarang jadi apa? Jadi apa? Sekarang. Halo. Oke. Okay. Jadi apa, jadi apa, jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa, jadi apa sekarang? Oh, sawan! Jadi apa, jadi apa, jadi apa sekarang? Oh, pisang! Sebenarnya kamu ini siapa sih? Aku pasien di sini. Oh, pasien di sini. Ya, tadinya aku buta karena di klinik ini, sekarang aku juga bisa melek, Pak. Ini sih melek dari gua hantu. Kamu lihat, kamu tahu nggak dia ini adalah sebenarnya Pragawati. Dari mana? Iya, dulu nih Pragawati bener kan? Pernah jadi Pragawati, tapi terus salah satu juga bisa nari. Ini pernah jadi Pragawati kan? Bener. Nggak, emang nggak takut naik pesawat? Pramugari. Bisa nari juga ya, Mam? Iya, nari Minang. Oh, nari coba. Minang. Teng tereneng neng 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 Tari ini, Pak. Apa tuh? Tari piring. Tari piring. Piringnya piring terbang, Pak. Oh, piring. Oh, terbang. Iya, iya, iya. Iya, iya, berarti pernah jadi ini juga dong, catwalk dulu? Iya. Oh. Masih muda. Masih muda. Iya. Coba catwalk. Ayo, Mimi. Sekarang Busana. Busana. Hey. Busana. Malam. Busana. Sana musim panas. Oke. Saya, Pak. Saya dulu peragawan juga. Oh. Bawain busana malam dipakai tidur. Itu baju tidur, Pak. Itu baju tidur bilangnya. Busana malam dipakai tidur. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Sah.
musim layangan.